sinetron yang luar biasa, bukan sinetron biasa. Siap malam, siap. Bilang 1, 4, 10, 20 kan? Kenapa kamu gak minta ibu kandungnya aja, Pak Ogit? Karena aku mau kamu jadi ibu kandungnya. Kamu tuh gak punya perasaan minta aku buat ngerawat bayi kamu. Aku gak jatuh hati sama Mas Adrian. Omongan kamu sama adik kamu tuh beda. Eh, diam! Kalian siapa? Diam! Kamu ngomong. Hai dong. Hai guys. Hai ya. Hai. Hai. Semua yang nonton, bye. Let's go. Ini biar kamu gak repot-repot kalau pernah cuci muka. Aduh, kamu ini manjain aku banget. Ya, kamu tau kenapa? Karena kamu tuh suami yang terbaik. Di setiap malamku, ku memikirkan kamu. Aku sepi jika tak ada kamu. Aku mati jika engkau pergi. Dengarlah kesayanganku, jangan tinggalkan aku. Kamu berani-berani malah pakai hadiah aku buat ucapin permintaan kayak gitu. Kalau kamu gak hianatin aku, coba kamu jelasin sama aku kan gimana caranya anak ini ada. Kalau itu bukan pengkhianatan, gimana caranya? Coba jelasin. Gak masuk akal. Bukan sama kamu, tolong jangan paksa aku jelasin ini semua. Terus kamu ekspor, aku percaya sama kamu, kalau kamu gak mau jelasin. Terus kamu tahu apa, aku mungkin bohongin kamu. Terus ini beberapa jam, aku bohong sama aku, apa? Ini tuh aneh, ini aneh banget. Dengan kupon ini, Cinta akan mengabulkan 3 permintaan Samudra. Apapun itu, kupon ini berlaku mulai hari ini sampai ulang tahun pernikahan berikutnya. Nih, kok expire-nya? Kenapa selamanya aja? Ya, tahun depan aku bakal tambahin 3 lagi. Gitu, bentar ya. Oke, okay, makasih sayang. Oh ya, untuk kedua kupon misalnya, sekalian terlalu kita dingin. Benar. Ini soalnya spesial, gak kutuk rakyat. Spesial juga. Bentar, mau ikut gak? Masalah, berdua. Tidak perlu itu sama aku lagi. Pertama, tolong jangan rasa aku jawab semua pertanyaan kamu. Kedua, aku mohon. Aku mohon tolong rawat anak ini seperti kamu rawat anak kamu sendiri. Seperti kamu rawat matahari. Ya, aku mohon, Zul. Aku mohon kamu percaya sama aku. Aku gak mungkin nyanatin kamu. Aku gak mungkin nyanatin kamu, sayang. Aku minta maaf tadi soalnya aku dapat kabar, aku ada kerjaan dadakan. Nggak bisa ditunda, jadi boleh kita tinggal besok aja.
Ya tapi besok aku udah janji sama mereka, kita tinggal bertiga. Iya udah, jadi dinernya lulus aja, besok aja. Gimana? Aku bisa melakukan. Ya udah, gak apa-apa. Makasih ya sayangnya, aku janji. Dengar kita yang lulus abang-abang, kita yang spesial ya. Dan aku janji itu, gak bakal batal lagi. Mana dia akan pergi. Itu dia. Mau kemana? Jam malam jam 9.14. Aku itu punya laki, ini anak siapa? Kamu selingkuh dari aku, kamu ini perempuan lain hamil. Aku mau pakai kupon ini. Aku mau pakai 3 permintaan yang kamu kasih ke aku sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kita.